Selamat siang, saya Kionto dari Macan Ali Cirebon bersama Ibu Lucy, Ketua Wanita Buddha Indonesia, Bu ya? Iya, benar. Apa yang perlu disampaikan Ibu dalam acara ini? Ya, acara ini yaitu acara pelantikan wanita Buddhis MBI sama Sekber Anak Muda. Memang acara ini spesial, kita bikinin di Hari Raya Imlek, sekali merayakan Hari Imleknya. Iya. Maka kita kan mengharapkan supaya kita tiga organisasi ini dengan bergabung pelantikan kita kan bisa tambah maju bersama ya, kerja bersama, betul bisa memajukan keluarga besar Budayana dengan baik. Oke. Nah, ini yang kami harapkan. Iya. Terus pesannya apa Bu kepada apa khususnya umat Buddhis dan umumnya masyarakat Indonesia Bu? Kita sengaja membuat acara ini supaya umat Buddhis mengetahui bahwa Buddhis kita sebenarnya dikumpulkan itu banyak sekali. Kadang-kadang Buddhis itu tidak mengetahuinya. Bagaimana bisa bergabung. Okay. Maka itu kita dalam acara ini kita kumpulkan semua dari Banten, dari Bandung, dari DKI, dari paling banyak cetia-cetia kita undang ya, supaya kesatuan itu nampak. Keluarga besar Buddhis itu semar besar. Iya. Benar enggak? Ya, sama-sama kita menikmati hari Imlek ini akan bersama, merayakan bersama. Oke, terima kasih Ibu Lucy. Iya. Sehat sejahtera bagi selalu. Om Sumacai. Ibu Lucy, Ketua Wanita Buddhis Indonesia. Terima kasih. Ya. Namo Buddhaya.